Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab, bulan rahmat. Ramai orang ingat Nabi. Kalau salam tak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau begini artinya siap ngaji sampai jam 3 pagi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Tamam Saifuddin, yang dengan asuhannya Masya Allah kita semua hadir di tempat ini untuk sama-sama mensyukuri nikmat pembangunan pesantren dan masjid di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, berkahi ilmunya, dikumpulkan bersama kita semua insya Allah di surga. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ghozali, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah. Insyaallah Haji. Yang tadi saya disambut dengan sangat hangat di rumah beliau masyaallah. Dan kita tadi bicara tentang sanad guru masyaallah. Maka saya berterima kasih saya diundang ke tempat ini untuk sama-sama silaturahim. Mohon izin saya bahasanya bahasa Indonesia. Boten napa-napa ya. Tapi saya doakan mugi-mugi panjenengan sedoyo diparengi sehat walafiat. Rezekine pun berkah berlimpah. Putra-putrine pun soleh-soleha. Kapundhutipun husnul khatimah, pinaringan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saged melebet suwargi Firdaus. Amin Allahumma. Sudah segitu aja hafalannya. Saya hadir di sini berkah guru saya, Kyai Haji Munfasir dari Ciomas Banten. Beliau ada murid dari Abuya Dimyati, Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani. Jadi mohon izin kalau bahasa berbeda tapi guru sama. Karena Abuya Dimyati ini sangat senang sekali mengaji di Jawa ini. Masya Allah, walaupun beliau orang Banten. Maka mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah dari guru saya menyampaikan ilmu magnet rezeki yang saya talaki dari Kiai Munfasir. Insyaallah. Yang saya hormati juga Bapak Camat Parengan Suharsono beserta rombongannya yang tadi sudah mewakili Mas Bupati, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin bangsa kita insyaallah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Haji Ainun Naim, mohon izin kalau saya salah dalam mengucap, pengasuh Pondok Pesantren Al Asmanah. Bapak Nur Hamid, pejabat Dinas Pendidikan Tuban, juga Ketua Yayasan Al-Hidayah, Kepala SMP Plus Al-Hidayah, beserta para ustadz dan ustazahnya semuanya, juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Magnet Rezeki. Magnet Rezeki ini salah satu komunitas belajar untuk dapat rezeki barokah. Di Korwil Tuban Bojonegoro ini ada beberapa pengurusnya. Terima kasih Tuban Bojonegoro, Lamongan,
Gresik, ya, alhamdulillah, ya hadir semua di sini. Bahkan yang dari pusat, dari Bogor hadir, ya, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Kenduri Solawat yang mengiringi solawat kita malam ini. Kita sudah tadi Mahallul Qiyam, semoga hadirnya Nabi di tempat ini Nur Muhammad insya Allah membuat ilmu kita barokah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini kita peringati sebagai Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini malam keajaiban, di mana hanya satu manusia yang dimuliakan oleh Allah yang diizinkan berjumpa dengan Allah Subhanahu. Maka nabi kita ini nabi ajaib. Kita peringati Isra Mi'raj ini sebagai nabi kita nabi ajaib. Beliau punya mukjizat lebih dari 300 mukjizatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang paling besar adalah Isra dan pertanyaannya, kalau nabinya ajaib, walinya ajaib, wali-wali kita hanya jentikan jari hujan turun. Pertanyaannya, kita semua apakah sudah jadi ajaib juga? Atau mau enggak jadi ajaib? Siapa mau jadi ajaib katakan saya. Enggak semuanya ini. Siapa yang mau jadi ajaib katakan saya. Enggak semua, kita enggak lanjut materinya. Siapa yang mau jadi ajaib katakan saya. Kalau nabi ajaibnya namanya mukjizat. Kalau ulama ajaibnya namanya karomah. Kalau kita orang biasa namanya maunah. Apa Bapak Ibu? Insyaallah semuanya maunah di sini. Salah satu maunahnya itu hutangnya lunas. Semangat kalau bicara hutang. Lah nabinya ajaib, walinya ajaib. Lah kok kitanya banyak hutang. Insyaallah pulang sini semuanya lunas hutangnya. Amin. Amin. Salah satu keajaibannya juga, kalau ada apa-apa nanti insyaallah datang secara ajaib. Kemarin saya mengisi di pesantren Latifiyah. Gus Ali Imran itu cerita, ketika beliau praktekkan solawat magnet rezeki, langsung dalam waktu beberapa hari lunas tanah untuk pesantren. Alhamdulillah. Ada yang mengamalkan magnet rezeki, alhamdulillah dapat mobil gratis dalam waktu 1 bulan. Ajaib. Ada yang mengamalkan ilmu magnet rezeki, hutang perusahaannya 5,5 miliar langsung lunas. Dia belajar ilmu magnet rezeki, kemudian tiba-tiba ditelepon orang, Pak katanya jual tanah ya? Iya saya jual tanah, boleh gak dilihat? Pas dilihat langsung suka, langsung dibayar cash keras 5,5 miliar. Ini juga bagian dari maunah. Betul. Maka malam ini kita akan belajar, semoga kita semuanya bisa menjadi orang yang dapat maunah dari Allah. Enggak semangat kayaknya. Kalau enggak semangat, kita solawatan dulu boleh. Sudah terima ini? Sudah? Ya kita sama-sama solawat magnet rezeki. Amanah dari guru saya, sebarkan solawat magnet rezeki. Solawat ini kita sudah kenal semua. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Dalam hadis riwayat Abu Nuaim, barang siapa baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali, maka ia aman dari fakir, selamat dari siksa kubur, menjadi kaya dan masuk surga. Mau begitu? Siapa yang mau katakan saya. Nah, ini susunannya sudah disusun sama ulama. Ya kalau di Betawi ini terkenal ini. Ya sering dibacakan. Mari sama-sama kita solawatan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nabi Muhammad Rasulullah, Shadiqul Wa'dil Amin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij Wow.
Sallu ala nabi. Kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ini ada di pintu Ka'bah. Dahsyatnya ini kalimat. Ada di pintu Ka'bah, ada di pintu Raudhah, dan ada di makam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di tempat yang utama itu disebutkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Maka kalau seandainya ada yang kita bawa pada pengajian malam ini, bawa ini kalimat, cintai ini kalimat, wiridkan ini kalimat, maka insyaallah semuanya akan dapatkan jaminan dari Allah, menjadi kaya semuanya. Amin. Sugih waras. Gua ya desanya sugih waras. Siapa di sini yang mau sugih? Enggak semua. Maunya melarat. Siapa yang mau sugih katakan saya. Siapa yang mau uangnya banyak? Yang uangnya kata. Kata betul ya? Maaf ya, logatnya Betawi. Sekarang yang tadi angkat tangan, coba jawab. Surat dan ayat berapa yang Allah nyuruh kita uang banyak? Ayo, yang tadi angkat tangan tanggung jawab. Siapa yang mau uang banyak? Saya. Surat dan ayat berapa? Enggak tahu. Halo. Kita sholat ada dalilnya. Zakat ada ayatnya, betul. Haji ada dalilnya. Uang banyak ada dalilnya enggak? Halo. Lah ini yang pegang Quran silakan buka dalam surat 71 ayat 12. Yang punya Al-Quran, mungkin bawa HP atau enggak, atau bawa Al-Quran. Kalau enggak ya ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yumdidkum bi amwalin. Ikuti kata-kata saya. Wa yumdidkum bi amwalin. Wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin. Wa yaj'al lakum anhara. Aku kasih kalian banyak duit. Nah ini dia. Jadi ayatnya ada. Sugih waras ada dalilnya. Wa yundidkum bi amwalin. Aku akan tambahkan harta demi harta demi harta demi harta. Ha, 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 ha. Halo. Kalau ditanya halo jawabannya hai. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Harus begini ngaji ini ya. Sampai jam 3. Ya, tadi saya dipesan sama Gus Ud. Ustadz katanya ini udah molor jamnya. Antum terserah mau sampai jam berapa. Wah, asik ini. Alhamdulillah saya dikasih hadiah oleh Abah Yai Shohib Soim. Saya pakai terus ini. Ya, sorban dari ayahanda beliau. Alhamdulillah. Kita baca Al-Fatihah dulu untuk guru-guru kita ya. Tadi mohon maaf saya belum hadiahi Fatihah, terutama untuk Kiai Haji Munfasir di Ciomas Banten, Abah Dimyati, dan juga Kiai Haji Shohib Soim. Kemudian Dr. Kiai Haji Tamam Syaifuddin MSI dan semua guru-guru yang ada di Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya. Jadi kalau kita mau banyak duit, it's okay. Karena ada ayatnya. Ada apanya? Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku kasih pada kalian banyak duit, tek 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 tek, juga banyak anak, tek tek tek, juga banyak kebun, tek tek tek. Is belum. Juga dikasih banyak sungai. Wah, gak seru yang belakang. Gak ngikut. Jadi di sini Allah janjikan passive income. Rezeki datang berlimpah ruah, banyak. Kata sugih berlimpah, Allah yang janjikan. Jadi insya Allah pulang dari sini semuanya sugih lan waras. Udah kalau sugi gak waras ya sayang. Halo. Hai. Tapi piye carane? Kalau orang barat mau banyak duit bagaimana caranya? Kerja. Kalau mau lebih banyak bagaimana caranya lagi? Kerja lagi. Kalau mau lebih banyak lagi? Kerja terus sampai lupa ibadah. Betul. Enggak ada dalam pikiran mereka ibadah itu bisa dapetin duit. Tapi di dalam Al-Quran, kalau mau tahu caranya, piye carane, atarik ayat atasnya. Tadi ayat yang 12. Sekarang kita baca ayat yang 10. Ini asbab dapat banyak duit. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau mau banyak duit, bagaimana caranya? Minta ampun kepada Allah. Nah ini beda caranya. Orang barat caranya kerja, 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 kerja. Namanya workaholic. Apa? Gila kerja. Sementara orang yang beriman, yang beriman dengan ayat ini, siapa yang beriman dengan Al-Quran? Katakan saya. Ayat ini bilang kalau mau dapat banyak duit, bagaimana caranya? Istighfar. Tidak percaya? Cukup istighfar. Setelah ini tidak usah ker. Oh langsung koslet. Lah terus gimana nanti kata Pak Camat ini? Pelan-pelan kan pengajinya sampai jam 3. Fakultustaghfiru rabbakum, minta ampun kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, akan diberikan hujan yang lebat. Hujan yang apa? Bukan begitu. Lebat. Hujan yang apa? Bukan begitu. Hujan yang lebat. Hujan yang apa? Ah itu. Banyak wakeh kata. Betul. Halo. Boleh saya cerita boleh? Waktu itu ada seorang nenek
tiap hari minta-minta, dia enggak tahu kalau minta-minta itu dosa. Akhirnya dia tahu lokasi basah dan lokasi kering dalam meminta-minta. Lokasi basah itu bukan hanya di perempatan, tapi kalau ada ustaz ceramah tentang sedekah, ah itu basah. Dia letakkan aja tangannya di depan, orang lagi didoktrin buat sedekah, dia panen orang sedekah. Ustaz ceramah di depan, sedekahlah untuk tolak bala, sedekahlah untuk tambah rezeki. Di depan dia tinggal panen. Lah ini si nenek, ketahuan sama ustaz yang ngisi nih. Pengajiannya waktu itu Selasa, Rabu, subuh. Dipanggil sama sang ustaz, nek sini nek, ada apa ustaz? Ini nenek datang pengen ngaji atau minta-minta? Pengen ngaji ustaz. Lah itu semua orang laporan kalau nenek datang pengen minta-minta. Enggak ustaz, saya pengen ngaji. Gini aja, kalau besok nenek datang pengen minta-minta, izin ya saya usir ya, nanti ada yang ngawasin nenek. Siap ustaz. Besoknya dia datang lagi cuma berubah niat. Berubah apa? Udah gak mau minta-minta, kenapa? Karena sudah ketahuan. Akhirnya besoknya dia ngaji. Suatu hari si nenek ini ada depan ustaz itu ngoceh. Laporan lah tentang kehidupannya. Wow. Orang yang diocehin orang sibuk, ustaz ternama. Kata ustaznya, ini ada saya juga di situ sebelahnya. Dan nek, gak usah banyak ngomong. Nih gue mau kasih duit. Langsung diem dia. Wow, gue mau kasih duit. 250 ribu, tapi bukan buat nenek semua. 190 ribu bagikan ke orang lain sebagai sedekah, 60 ribu untuk nenek sebagai ongkos bagikan sedekah. Paham? Enggak paham, ustaz. Mungkin kaget, yang tadinya dilarang dapat duit, sekarang malah mau dikasih duit. Akhirnya ustaz itu ngomong sama saya, Nas terusin Nas, gue banyak urusan. Dalam hati saya, ah kalau cuma urusan ngejelasin ke nenek mah gampang. Cuma mesti sabar, pelan-pelan jelasinnya. Ustadz Yusuf Mansur itu mau ngasih duit. Saya liatin ustadznya, loh kok gak ada? Waktu itu Ustadz Yusuf Mansur lagi terkenal banget tentang sedekah. Loh kok gak ada? Oh saya paham. Nah terusin, oh maksudnya bukan cuma terusin jelasin, terusin duitnya juga. Wah itu saya dijebak sama beliau, tapi dijebaknya yang baik. Keluarlah dompet saya ada duit 300 ribu, gak ada kembalian. Akhirnya namanya sedekah masa mau kembali, gengsi dong. Akhirnya saya kasih sama si nenek, nenek ada duit 300 ribu, tapi bukan buat nenek semua, 240 ribu bagikan ke orang lain sebagai sedekah, 60 ribu untuk nenek sebagai ongkos bagikan sedekah. Paham? Paham ustaz. Cepet banget pahamnya, karena ada duitnya. Jadi orang kalau dijelasin ada duit cepet paham. Halo? Hai. 2 minggu kemudian saya ketemu si nenek ini lagi. Subhanallah ustaz, alhamdulillah ustaz. Ada apa nih? Itu duit udah saya tukerin, duit-duit kecil ustaz. 2.000, 5.000, 10.000. Tapi karena komunitasnya peminta-minta, yang datang banyak sampai udah habis. Ada 3 orang yang datang. Nek, kita belum kebagian, udah habis. Jangan bohong dong nek. Karena didesak, keluarlah bagian dia. Bagian dia berapa tadi? Ih, apal banget kalau urusan duit. Luar biasa ini ceramah duit enak emang. Langsung nancep 60 ribu ustaz. Maaf ya bercanda ya. 50 ribu disimpan, 10 ribu dikeluarkan nih bagi 3 ya udah habis. Udah habis, memang udah benar dia gak bohong. Udah habis dah, bagian saya kan cuma harusnya 60 ribu, 10 ribu sedekah. Pagi harinya dia melakukan seperti itu, malam harinya lewat depan sebuah rumah namanya Ibu Hajah Maryam. Saya ingat betul namanya, dipanggil si nenek. Nek sini nek, ada apa Bu Haji? Gak tahu nih, beberapa bulan ini, lihat kalimatnya. Beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah daftarkan nenek pergi umrah. Alhamdulillah. Kita lihat prosesnya. Tadinya si nenek ini ada dosa. Dosanya apa? Minta. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Fakultus taghfiru rabbakum.
minta ampun kalian, kamu ini minta-minta enggak boleh. Akhirnya dia lepaskan itu minta-minta. Kemudian pada saat dia melepaskan minta-minta itu, nun di sana ada seorang ibu Hajah Maryam yang mikirin nasibnya si nenek. Saya terus mikirin nenek, alhamdulillah tadi pagi saya daftarkan nenek pergi umrah. Ajaib? Masuk akal? Enggak masuk akal. 10.000 pergi umrah. Halo? Masuk akal? Makanya yang kita pelajari dalam agama ini yang enggak masuk akal. Isra Mi'raj ini enggak masuk akal, tapi nyata. Karena nabi kita adalah nabi yang ajaib, maka ceritanya pasti ajaib. Lah, umatnya juga ajaib. Setuju? Halo? Bagaimana prosesnya? Minta karena sebenarnya Allah berikan rezeki berlimpah ruah dari atas turun ke bawah dengan lebat. Tapi ada orang yang gak dapat rezeki. Siapa mereka? Yang pasang payung, yang pasang bendungan, yang pasang perisai. Maka piye carane untuk dapat duit banyak? Buka bendungannya. Halo? Coba tangannya begini. Bagaimana caranya untuk dapat duit banyak? Buka bendungannya. Halo? Coba tangannya begini lagi. Piye carane dapat duit banyak? Bendungannya namanya dosa. Halo? Jadi gampang kan? Bisa toh? Dapat duit banyak bisa? Pulang dari sini coba teliti. Salah saya apa? Minta ampun, sholat taubat, insya Allah besok dapat keajaiban. Percaya? Kayaknya enggak percaya. Kalau enggak percaya kita sholawat nariyah dulu. Boleh? Sholawat nariyah dulu. Suatu saat ada seorang anak muda, tiap hari nyari pekerjaan. 2 tahun ngelamar kesana, ngelamar kesini, gak diterima. Sampai satu hari datang ke seorang kiai. Kiai, saya punya persoalan. Apa persoalannya? 2 tahun kiai saya lulus kuliah, sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Sama sang kiai enggak ditanya, emang sekolahnya di mana, emang IP-nya berapa, nilai rapotnya berapa, jurusannya apa, enggak ditanya sama sang kiai. Yang ditanya sama sang kiai, emang sholat lu gimana? Nah, ini sekali lagi kiai Betawi, mohon izin, mohon maaf. Emang sholat kamu bagaimana? Kok bisa Allah yang maha baik gak kasih rezeki sama kamu? 2 tahun kamu cari-cari pekerjaan gak dapat, gak mungkin, kata kiai. Kalau kita sudah ma'rifatullah, yang kayak begini gak mungkin. Sifat Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Kamu sudah kerja keras, gak mungkin Allah gak kasih. Pasti ada sesuatu. Lah yang ditanya sama sang kiai, emang sholat kamu bagaimana? Akhirnya nih anak muda ngaku sholatnya belang bentong. Kalau bahasa Betawi. Kalau bahasa ini apa? Bolong-bolong. Sholatnya bolong-bolong. Kadang sholat lebih sering enggak, kadang berjamaah lebih sering sendirian, kadang di masjid lebih sering di rumah. Ini laki-laki. Kata kiai, ya pantes. Nih ya, saya kasih kamu ketebleci, ya, 1 surat ya. Kalau kamu ini jalanin surat ini, pasti dapat pekerjaan. Tapi jangan berani-berani dibuka ini surat kecuali sampai rumah. Dan jangan berani-berani dibuka kecuali berani melaksanakan. Kalau udah terlanjur kebuka tapi enggak dikerjakan, saya sumpahin seumur hidup kagak dapat pekerjaan. Nah, ini anak muda gak apa-apa lah, diancam sedikit sama kiai. Siap kiai. Nyampe rumah nih anak muda galau. Buka, enggak. Buka. Buka. Enggak. Buka.
Kalau dibuka harus dikerjain, kalau enggak dikerjain dikutuk sama ustaz, sama kiai. Kalau enggak dibuka kagak dapat pekerjaan. Ah, bismillah. Akhirnya nekat nih anak muda, buka itu surat. Ternyata isinya jangan isi hari kecuali sempurna lima waktunya. Jangan sholat lima waktu kecuali berjamaah. Jangan sholat berjamaah kecuali dapat takbir pertamanya imam. Jangan dapat takbir pertamanya imam kecuali dahului dengan sholat sunnah. Jangan kau pulang kecuali kau tutup dengan sholat sunnah. Lakukan tujuh hari tujuh malam. Jika tidak ada perubahan dan masalah berlanjut, silahkan hubungi saya kembali. Kayak dokter ya. Dokter kan begitu ya. Wah, akhirnya coba kasih obat ini dulu ya. Obat yang pertama kali sholat dulu. Baru nanti kalau sholat gak mempan yang lain dikasih. Sholat dulu dikasih. Ini kiai cara kerjanya ya persis kayak dokter. Ini anak muda nyesel. Ya, terlanjur kebuka. Bakal dikutuk sama ustadz nih. Bakal dikutuk sama kiai. Tapi dia berbinar ketika membaca petunjuk pakai di paling bawah. Lakukan tujuh hari, tujuh malam. Ah, bismillah, tujuh hari mah gampang. Akhirnya waktu itu pagi jam 10. Jam 10 datang ke masjid, ketemu marbot. Pak, udah zuhur belum? Jam berapa? Jam 10? Udah zuhur belum? Saking takutnya dikutuk ustaz. Bukan buat taat tuh, takut dikutuk kiai. Akhirnya dapat nih anak muda, zuhur asar maghrib isya subuh, zuhur asar maghrib isya subuh, dijagain bener tuh. Baru dua hari udah datang ke kiai. Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu baca petunjuk pakai nggak? Baca kiai. Berapa lama? Tujuh hari kiai. Lalu baru berapa hari lu datang ke sini? Dua hari kiai. Terus gimana? Gini kiai, Allah baik ya kiai. Baik gimana, ibadah di korting bilang Allah baik. Baru dua hari saya kerjain, udah dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Dalam hal ini apa perisainya? Perisainya adalah sholat yang tidak baik. Atau sholat yang belang bentong tadi. Sholat yang bolong, bo. Dua tahun dia ikhtiar. Dua tahun dia injek gas. Banyak orang bilang ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Kerja, kerja, kerja. Iya, kalau mobil itu digas terus. Tapi rem tangannya enggak dibuka. Halo bapak-bapak di sini. Kira-kira jalan enggak tuh mobil? Tapi rem tangannya enggak dibuka. Kira-kira jalan enggak mobilnya? Bapak-bapak yang saya tanya. Ibu-ibu kan jadi penumpang. Kira-kira Pak, jalan enggak mobilnya? Nah, terus bagaimana caranya? Buka perisainya, buka bendungannya, buka rem tangannya. Setelah itu gasnya kenceng apa pelan aja? Bapak-bapak ini kalau ibu-ibu nanti enggak jelas, mereka kanan kiri sen, kanan kiri kan enggak jelas. Belok kanan sen ke kiri, belok kiri sen ke kanan, enggak apa-apa. Itu memang ibu-ibu begitu, karena otak tengahnya itu tipis, enggak jelas kanan kiri. Kalau kita jelas Pak. Nah, ini saya tanya sama bapak-bapak ini, ketika rem tangannya dibuka, gasnya pelan apa kenceng? Pelan. Lah itu begitulah kerja. Kerja ya jangan keras-keras. Kalau rem tangannya sudah dilepas, kerja pelan, zeng. Udah jalan tuh, zeng. Malah takut kalau pencet gasnya kekencengan. Betul. Halo. Hai. Coba tangannya begini. Bagaimana caranya dapat duit banyak? Buka rem tangannya. Halo. Nah, rem tangan ini namanya dosa. Oh, doa. Nah, coba lihat di solawat magnet rezeki yang nomor 6. Yang nomor 6 itu. Coba nomor 6. Sudah?
Kita baca sama-sama ya. Nomor 6. Waghfir li kulli dzunub wastur li kulli uyub waqshif li kulli qurub waqfi adzal mu'dhi waqfir li kulli dzunub wastur li kulli uyub waqshif li kulli minta ampun kepada Allah. Akhirnya banyak ini yang akhirnya yang dia lakukan enggak usah kerja keras. Kata kiai saya, kalau kita jalan menuju jurang, ikhtiar menuju jurang, maka jalan paling bagus adalah berhenti. Dulu mohon izin Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Saya dulu minus 21 miliar. Usaha, ikhtiar, bisnis properti, sampai akhirnya saya hutang atau minus 21 miliar. Umur masih 30 tahun waktu itu, masih galau, debt collector datang berjilid-jilid, dilaporkan polisi pengadilan, dilaporkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, sampai kemudian akhirnya gak tahan, hampir pengen bunuh diri. Di saat itulah saya ketemu kiai. Ini makanya Masya Allah, Bapak Ibu, kiai ini cahaya. Kiai apa? Al-ulama warasatul. Kalau kita jauh dari Masya Allah, kiai tamam, wah habis kita sudah. Ha? Maka dekat-dekati kiai, dekat-dekati guru-guru kita Insya Allah. Support usahanya, ikhtiarnya. Mau bangun masjid, kita usahakan, bantu. Kenapa? Karena dari kiailah cahaya itu menyebar. Karena Nabi sekarang secara fisiknya tidak ada, tapi kita bisa berdoa, bersolawat kepada Nabi, dan Nabi menjawab solawat kita, dikembalikan ruhnya kepada jasadnya untuk menjawab. Mahalul qiyam tadi kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikembalikannya ruh pada jasadnya Nabi kita, baginda kita Nabi besar Muhammad. Tapi secara fisik yang mengajarkan ilmu ya kiai. Akhirnya saya datang ke kiai, apa kata kiai? Kenapa kok saya kelihat kamu ini gelisah, kata kiai. Padahal dulu kamu hidupnya pernah ajaib, kata kiai begitu. Saya kiai? Iya, kamu hidupnya pernah ajaib. Kamu dulu pernah gak punya duit, gak punya kerjaan, gak beli, gak nyicil, gak kredit, tapi dapat barang secara ajaib. Saya kiai? Iya. Pulanglah saya, bingung. Kok ada seorang kiai yang tahu masa lalu saya? Padahal saya sendiri gak ingat. Akhirnya saya coba ingat-ingat. Memang saya pernah dapat barang secara ajaib. Tring begitu, kata kiai. Namanya ajaib itu, kok enak ya, pengen durian, cering datang durian begitu. Oh, kok pengen nasi goreng, cering datang nasi goreng, kayak di surga, kata kiai gitu. Kamu dulu pernah kayak begitu hidupnya. Akhirnya saya ingat-ingat, oh ya dulu pernah, tahun 2002 ketika saya bersama dengan istri saya di Malaysia. Istri saya ambil kuliah S2, saya berharap saya bisa dapat S2 juga, dapat visa. Alhamdulillah dua-duanya enggak dapat. Akhirnya saya, yang saya lakukan cuma nganter istri ke kampus, pulang tutup pintu, tutup jendela. Enggak punya kerjaan, enggak punya penghasilan. Sampai satu hari istri saya hamil, ngidam. Tiap hari minta sayur, bang belikan sayur. Saya belikan sayur, dia masak. Besok begitu lagi, bang belikan sayur, saya beli, dia masak. Sampai satu hari saya menghayal, apa Bapak Ibu? Enak kalau punya kulkas.
belinya sekali, masaknya satu minggu. Akhirnya setiap istri saya bilang, "Bang, belikan sayur." Kepala isinya kulkas. Datanglah. "Bang, belikan sayur." Hati kulkas. Datanglah. Suatu saat sholat zuhur, doa ma robbana atina, kepala kulkas, hati kulkas, sampai bilang, "Ih, malu masa minta kulkas sama Allah." Sampai begitu saya tuh pukul diri saya. Keluar dari masjid ada kulkas, Bapak Ibu. Keluar dari masjid ada kulkas. Kalau orang bahasa Malaysia, peti ais, peti sejuk. Saya datangi itu kulkas, saya buka pintunya, masih ada bunga esnya, berarti baru dibuang. Jadi orang Malaysia kalau mau ganti perabot, letakkan perabot yang lama di depan, silakan diambil sama siapa saja, cuma rebutan sama orang India, Bangladesh, dan Indonesia. Waktu itu saya belum pernah memulung sebesar itu, Bapak Ibu. Kalau sendal, sepatu, mainan anak, itu cepat karena kecil. Nah ini besar. Wah, ini bagaimana nanti kalau saya ditangkap polisi? Akhirnya saya telepon teman saya, "Pak Dodi, ini ada kulkas dibuang, boleh gak kita tarik?" "Jumlah, tariklah." Dia bawa motornya, saya letakkan di belakangnya, dia ngegas pelan-pelan, nyampe rumah, nyala, Bapak Ibu. Oh, ini kali kata kiai, kamu pernah gak punya duit, gak punya kerjaan, gak beli, gak nyicil, gak kredit, tapi dapat barang secara ajaib. Saya datang lagi, balik lagi ke kiai. Kata kiai, "Sudah ingat." "Sudah kiai." "Apa?" "Kulkas." "Itu dia," kata kiai. "Ulangi terus dong. Ulangi terus sampai apapun yang kamu minta, cring, 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 ajaib seperti di surga." Siapa yang mau seperti itu? Katakan saya. Enggak semua. Siapa yang mau seperti itu? Katakan saya. Nanti Bapak Ibu nyebut apa jadi loh. Hati-hati. Sudah dapat ilmu magnet rezeki, akhirnya kita jadi hati-hati nyebut jadi, Bapak Ibu. Dan ternyata memang begitu cara kerjanya. Syaratnya satu, kata kiai. Hati-hati dari dosa. Nanti hidup kamu seperti di surga. Halo. Hai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya setelah itu saya jalankan ilmunya kiai. Saya tambah lagi, saya 2 minggu sekali talaki sama kiai. Datang lagi sampai akhirnya alhamdulillah 21 miliar selesai tanpa kerja keras. Kerjaannya taubaholik. Apa Bapak Ibu? Taubah. Kalau orang barat workaholic, kita taubaholic. Lalu ngapain saya berdiri di sini? Jauh-jauh dari Jakarta. Saya minta ya Allah, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang dapat ilmu yang amanah dari kiai ini, maka gugurkan dosa saya. Karena saya mungkin taubat saya terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu yang dapatkan ilmu, hikmah, hidayah, lalu kemudian saya ditaubatkan oleh Allah dosa saya, itu sudah cukup bagi saya. Karena itulah yang saya kerjakan setelah itu. Taubat. Maka mulai dari sekarang apa yang harus dilakukan? Ngapain kerja keras? Halo. Wah, udah mulai nih. Ya, ngapain? Wah, ini kata Pak Camat ini, wah ini ya. Maksud saya bukan yang tidak perlu kerja keras. Kalaulah kerja keras kita di kantor bawaannya gosip, suap, korupsi, bersaing, nyakitin orang, jatuhkan martabat orang, untuk apa kerja? Dan itu yang dulu terjadi pada saya. Saya pergi ke kantor bawaannya pengen bersaing dengan orang lain. Loh, kata kiai, untuk apa kamu kerja kalau seandainya hanya bersaing di kantor? Untuk apa kamu kerja kalau seandainya di kantor hanya gosip saja? Banyak orang yang disakiti hatinya. Akhirnya yang saya lakukan setelah itu adalah cari taubat. Cari apa Bapak Ibu?
Coba lihat yang empat, baris keempat. Walaisa narju siwak. Walaisa narju siwak. Madrik kami tidak berharap melainkan kepadamu. Sudahlah, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan minta sama yang lain. Cara minta kepada Allah istighfar, yang tadi waqfir likulli dzunub, maka capaikanlah kami dengan satu pencapaian. Jadi sudah kita buka dengan taubat, lalu kemudian kita berharap hanya kepada Allah, hidup bersama Allah, hati-hati dengan dosa yang Allah larang jangan perbuat, yang Allah perintahkan kejar. Apa kata Allah? Sebelum datang kehancuran dan kemusnahan yang menular di dunia dan agama. Karena ini yang sering terjadi pada diri kita. Selama ini kita berpikir bahwa dosa itu hanya akan didampaknya itu di akhirat. Padahal bisa jadi dosa kita ditampakkan oleh Allah di dunia. Apa kata Allah? Kadzalikal azab. Debt collector datang berjilid-jilid pada saya, itu azab. Wala azabul akhirati akbar. Nanti azab di akhirat lebih berat. Maka mulai dari sekarang, yuk sama-sama kita cari taubat. Bentar lagi Ramadan. Ramadan diskon untuk ampunan dari Allah. Sebelum Ramadan, kita sudah mulai kejar dari sekarang. Rajab, Syakban, Ramadan. InsyaAllah, selesai dari situ, Bapak Ibu semua, kita semua insyaAllah, panjenengan semua, jadi aja. Waktu itu saya bertanya pada diri saya sendiri, di mana sebenarnya Allah titip rezeki untuk saya? Karena saya minus 21 miliar, kerja ke sana, kerja ke sini, kerja ke sana, kok ya makin dalam. Dulunya cuma 10M hutang saya, amanah saya itu, tapi makin lama makin dalam. Akhirnya saya tanya pada diri saya sendiri, sebenarnya di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Saya tanya pertanyaan yang sama kepada manusia, jawabannya beda-beda. Tapi kalau ditanya kepada hewan, hewan jawabannya sama. Tanya ke jerapah, hey jerapah, di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Kata jerapah, di mana Allah titip rezeki untuk jerapah? Tuh, di pucuk pohon, kata si jerapah. Jerapah Australia, Afrika, Asia, sama jawabannya. Karena lehernya panjang, gak mungkin dia jawab rezeki saya di rumput. Rezeki saya di pucuk pohon. Ketika ditanya pertanyaan yang sama, hei monyet, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Kata si monyet, tuh di pohon pisang. Monyet Asia, Afrika, Australia, sama jawabannya. Ketika ditanya kepada ikan, hei ikan, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Kata si ikan, tuh di terumbu karang. Ikan dimanapun jawabannya sama. Tapi ketika ditanya pertanyaan yang sama, hei manusia, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Ada yang jawabannya di mana-mana, makin gak jelas. Di mana-mana akhirnya gak jelas. Ada yang bilang di sawah, di tambang, di bank, di dompet suami. Nah, itu ibu rumah tangga. Kenapa kok jawabannya beda-beda? Karena sebenarnya
Kita kurikulum pendidikan kita enggak belajar ini. Nanti titip Kiai Tamam. Ini pelajaran pokok di mana Allah titip rezeki untuk manusia. Itu pertanyaan hampir banyak yang enggak bisa jawab. Karena waktu itu saya googling di Yahoo. Oh, googling di Google ya. Saya googling di mana Allah titip rezeki untuk manusia, enggak ada jawabannya. No result katanya. Sehebat-hebatnya Google enggak bisa jawab pertanyaan sederhana. Di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Ternyata setelah saya pelajari, bolak-balik datang ke kiai, dapat jawabannya. Jawabannya adalah rezeki manusia dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Kalau orang lain mulia dan bahagia karena kita, maka kita dapat rezeki. Makanya kita lihat ada orang yang jam kerjanya 2 jam, tapi gajinya lebih tinggi daripada yang 10 jam kerja. Ada orang yang ijazahnya SD, gajinya lebih tinggi daripada yang profesor. Ada orang yang skillnya berbagai macam banyak, ada orang yang gak punya skill sama sekali, gajinya lebih tinggi yang gak punya skill. Nah, terus sebenarnya di mana Allah titip rezeki? Allah titip rezeki di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena. Ketika orang lain mulia dan bahagia, selesai. Coba lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Sekarang juga lihat kanan kiri. Yang mau besok boleh besok lihat kanan kiri. Coba sekarang lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Kasih senyuman yang paling bagus untuk orang sebelahnya. Ayo, coba kalian lihat kanan kiri, yang sini juga lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri semua, kasih senyuman, lah itu kita cari rezeki sudah. Orang mulia dan bahagia karena kita, selesai, itulah rezeki. Sekarang pertanyaan saya, ini logika sederhana. Ada enggak jerapah yang menghancurkan pucuk pohonnya? Ada? Ada? Enggak ada. Kenapa? Karena pucuk pohonnya inilah rezekinya dia. Ada enggak monyet menghancurkan pohon pisangnya? Ada? Enggak ada, karena itu tempat rezeki. Ada enggak ikan yang ngebom terumbu karangnya? Ada? Enggak ada, karena itu adalah tempat rezekinya dia. Sekarang pertanyaannya, ada enggak manusia menyakiti perasaan manusia lain? Wow, kenceng bang. Lah ini belajarnya di pesantren mana? Kok gampang banget nyakitin orang? Nah ini sekarang orang paling gampang nyakitin orang lain. Ngomong salah di medsos, orang sakit hati, tertutup rezeki. Itu logikanya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ada tiga orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaitan dengan rezeki. Nanti buka surat 13 ayat 25. Surat Ar-Ra'du ayat 25-26. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'un. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ. Orang yang mengingkari janjinya sama Allah. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ. Yang memutus apa yang harusnya disambung. Apa yang harusnya disambung? Silaturahmi apa rahim? Silaturahim. Boleh, udah berubah jadi bahasa Indonesia jadi silaturahmi. Dua-duanya benar. Memutuskan apa-apa yang harusnya disambungkan, maka ulaika lahumul la'nah walahum su'ud da'u. Mereka adalah orang-orang yang dikasih laknat sama Allah. Saya enggak ngelihat orang lain,
saya lihat diri saya sendiri. Minus 21 miliar. Berarti saya sudah nyakitin banyak orang. Sudah nyakitin banyak. Waktu itu ada paman saya. Umurnya lebih muda dari saya, dia adalah adik dari ibu mertua saya. Paman. Hitungannya paman. Akhirnya dia karena belum ada pekerjaan, yuk kamu kerja sama saya. Akhirnya jadi asisten saya. Ngerjain laporan keuangan, ngerjain berbagai macam peralatan di laptop kalau saya mau manggung. Sampai akhirnya untuk menghemat biaya, saya gak punya driver, ya supirnya bareng-bareng. Kadang saya jadi supir, kadang paman saya jadi supir. Suatu saat saya ketemu seorang ustadz ternama di Bandung. Jalanlah saya sama beliau ini, paman saya, nyampe di sana ketemu, saya turun duluan. Ustadz ini tanya, "Nas, ente perginya sama siapa?" Saya jawab di mulut saya, "Supir." Waktu itu saya enggak punya perasaan bersalah karena jauh dari paman saya. Saya juga sekedar basa-basi supaya sekedar langsung pergi. Ternyata paman saya yang lagi di mobil pegang setir, ngeliat mulut saya, supir, langsung tetesan air mata. Selama ini kita gak pernah mikir tangisan air mata orang lain karena sakit hati karena kita. Halilintar bagi rezeki. Kita gak sadar. Dulu saya gak sadar. Nangislah itu paman saya di mobil, saya gak sadar, ketemuan sama sang ustadz selesai, pulang dia udah gak ada air mata lagi. Dan disimpan rahasianya rapat-rapat olehnya. Sampai paman saya ini meninggal dunia. Paman saya meninggal dunia. Tapi bukan karena sakit hati, karena saya. Karena waktu itu dia menderita hal yang penyakit gitu. Saya enggak merasa bersalah. Saya kubur yasinan. Sampai pulang ke Jakarta. Pas pulang ke Jakarta ada seorang ibu mitra bisnis saya ngomong, "Pak Nas, masih ingat enggak Pak Nas ngomong kalau beliau tuh supirnya Pak Nas?" "Hah? Kok ibu tahu? Itu kan hanya rahasia aku." Kan dia enggak tahu. Karena paman saya ini curhat sama sang ibu. "Kemarin itu Pak Nas ngomong saya supirnya, saya kan pamannya, saya enggak terima." "Lah terus kenapa ibu enggak ngomong sama saya di awal-awal?" "Karena saya enggak nyangka dia meninggal cepat, Pak Nas." Saya nangis dapetin ayat ini. "Ulaika lahumul la'nah." Mereka adalah orang-orang yang dapat laknat. Saya enggak tunjuk mereka, saya tunjuk diri saya. Ya Allah. Pantesan minus 21 miliar. Karena ada orang yang sakit hati karena saya. Saya terus-menerus menangis. Nyari tahu bagaimana caranya sampai akhirnya saya dapetin caranya. Caranya adalah saya beramal soleh atas nama dia. Akhirnya saya sedekah atas nama paman saya. Saya sholat taubat atas nama paman saya. Saya umrohkan itu paman saya atas namanya dia. Labbaik Allahumma umrotan an, namanya saya sebut. Saya tawaf atas nama dia, berdoa di depan multazam atas nama dia, sampai enggak puas-puas hati. Ya Allah, apakah dia sudah memaafkan saya di dalam kubur? Setelah beramal yang banyak untuk paman saya ini, baru rasa hati lega. Ya Allah, masa iya sih enggak dimaafin? Udah kayak begini, tolong ya Allah, jadikan dia di dalam kubur memaafkanku ya Allah. Setelah itu rasa hati lega. Dan setelah itu mulailah saya mendaftar nama-nama orang yang saya sakiti.
satu ibu, dua bapak, tiga istri, empat anak, lima kakak, adik, nenek, paman. Terus daftarnya jadi banyak. Akhirnya yang saya lakukan adalah sholat taubat satu persatu. Sebenarnya sholat taubat itu bisa jami'an. Usholli sunnata taubat rakaatain lillahi ta'ala. Sudah diterima sama Allah. Tapi kalau sudah minus 21 miliar kayak saya, akhirnya yang saya lakukan satu, ya Allah ini centrang, sholat, centrang lagi, sholat, centrang lagi, sholat. Begitu Bapak. Akhirnya Masya Allah, ternyata caranya seperti ini. Kalau sholat, sholat. Sallu ala Nabi. Bapak Ibu, akhirnya setelah saya tahu rumusnya, ternyata rezeki ini tertutup karena dosa-dosa, maka yang saya lakukan mendaftar dosa-dosa saya pada manusia. Suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang gak sukses dalam bisnis, ya Nabi. Bukan itu yang aku maksud. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan pahala haji, umroh, sedekah, sholat, puasa. Tapi kemudian akhirnya dia ditetapkan masuk ke dalam surga dengan pahalanya yang menggunung. Ketika mau dimasukkan surga ada satu orang, ya Allah, aku menggugatnya. Aku gak rela dia masuk surga karena dia pernah ada sangkutan sama aku di dunia. Aku gak mau dia masuk surga sebelum selesai urusannya denganku. Lalu bagaimana ini sudah hisab di akhirat? Maka kemudian Allah ambil pahala dari orang ini yang tadinya mau masuk surga, diletakkan kepada orang yang menggugat. Datang orang kedua, datang orang ketiga, datang orang keempat, ke 1000, ke 2000, ke 3000, ke 4000, sampai habis amal solehnya. Malaikat bingung, mau masuk mana nih orang? Sorga udah gak ada amal, neraka kesian karena kagak ada dosa. Tunggu, kata Allah. Ternyata datang orang yang ke 5001. Aku mau menggugatnya. Lalu bagaimana, dia sudah tidak punya pahala? Maka dosa orang yang menggugat diletakkan kepada orang yang tadinya mau masuk surga. Datang orang ke 6000, ke 7000, ke 8000, ke 9000, ke 10000, sampai kemudian orang ini menggunung dosanya dan ditetapkan masuk dalam api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi pengadilan itu terjadi hari ini. Kenapa? Karena Allah tidak tega meletakkan pengadilan seperti itu di akhirat, maka biarkan saja di dunia mereka saling menggugat satu sama lain di dalam dunia ruh, bukan dunia fisik. Mungkin kita lebaran, jabat tangan, tapi hati enggak ikhlas. Maka yang seperti ini juga penghalang rezeki. Lalu kemudian kita katakan, saya ikhtiar, ikhtiar, kerja, kerja, kerja. Padahal ada orang yang sakit hati sama kita. Lalu bagaimana caranya? Piye carane? Ndak usah kerja keras banget, Bang. Tapi kerja keraslah di atas sejadah dengan sholat taubat. Akhirnya, ya kalau kita sudah berkarat satu, dua orang, tiga orang, ya sholat taubat kan satu persatu. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu cara. Dan ternyata banyak yang setelah menjalankan ini, akhirnya besoknya dapat rezeki berlimpah. Kenapa? Karena terbuka dosa. Sebelum sholat taubat, dia sudah berdoa, ya Allah, ini sholat taubatku untuk ibuku. Aku pernah memukulnya, aku pernah membuat air matanya menetes, aku pernah, ya Allah, membuat ibuku tersinggung. Maka malam ini aku ingin melakukan sholat taubat yang kulakukan dengan sungguh-sungguh.
Jadikanlah ruhnya dia memaafkanku, ya Allah. Usalli sunnah dan taubat rakata ini lillahi ta'ala. Beda sholat taubat khusus untuk ibu satu. Pernahkah kita sholat taubat khusus untuk ibu kita? Setelah itu naik lagi. Ya Allah, ini untuk salahku pada ayahku. Aku pernah menghardiknya, membentaknya. Aku merasa lebih baik karena pendidikanku lebih tinggi darinya. Malam ini aku ingin lakukan sholat taubat yang kulakukan dengan sungguh-sungguh. Sholat sudah taubat. Tangisan air mata, dan Allah lebih senang dengan tangisan air mata orang ini daripada dia bekerja keras padahal masih banyak orang yang sakit hati. Terakhir, saya enggak cerita orang lain, saya hanya cerita diri saya sendiri, karena saya banyak dosa. Hadirnya saya di tempat ini minta kepada Allah agar dosa saya juga diampuni, karena saya enggak tahu berapa banyak lagi orang yang pernah saya buat salah. Di saat saya sudah putus asa, kerja, tidak dapat pekerjaan, akhirnya saya datang pada orang tua saya, bapak saya. Pak, dulu-dulu pertanyaan saya, Pak, apakah bapak ridho sama saya? Jawabannya ridho, hakinya enggak ridho. Akhirnya pertanyaannya saya ubah, Pak, bagaimana supaya bapak lebih ridho sama saya? Zuhur saya tanya, enggak dijawab sama dia. Setelah itu sholat asar, kita punya musola di rumah itu. Bapak jadi imam. Setelah selesai, Pak, apa yang bisa buat bapak lebih ridho sama saya? Baru dia jawab. Jadi zuhur enggak dijawab, asar baru dia jawab. Oh, kamu mau cari ridhonya bapak? Iya, Pak. Karena saya sudah dikejar-kejar debt collector, sudah habis harta saya, sudah habis kekuatan saya. Sekarang saya cuma punya kekuatan satu, saya mau cari ridhonya bapak. Kalau begitu, buatkan proyek properti di kampung halaman saya. Ternyata itu yang ada dalam keinginannya dia. Saat itu saya langsung berpikir, bagaimana bisa bantuin bapak saya bikin proyek, padahal saya juga sedang seperti ini. Tapi Allah Maha Tahu. Langsung saya jawab, di lisan saya, di hati saya, di pikiran saya, siap Bapak, saya akan bantu Bapak untuk buatkan proyek di sana. Sampai kemudian akhirnya terjadilah proyek itu. Allah yang kasih, saya gak tahu dari mana tiba-tiba ada tanah seperti ini. Tiba-tiba ada orang yang kasih tanah, peluang, dan seterusnya. Allah yang kasih. Karena Allah senang dengan hambanya yang melakukan amal soleh. Sampai kemudian akhirnya terjadilah itu perumahan, di tengahnya ada masjid. Setiap asar, bapak saya duduk, ya Allah, ini karyanya Nasrullah, karyanya Nasrullah. Bahagia hati, Masya Allah. Sampai kemudian akhirnya saya ukur keridhaan ayah saya. Pak, apalagi yang bisa membuat bapak lebih ridho sama saya? Apa kata ayah saya? Kamu sudah melakukannya. Terima kasih nak, bapak sudah ridho sama kamu. Tangisan air mata bapak ibu selepas itu, Masya Allah. Walaupun setelah itu ayah saya meninggal dunia, tapi saya tahu betul dalam hati, dalam pikiran saya, bahwa ayah saya mengampuni saya. Setelah itu, Masya Allah, rezeki berlimpah ruah datang luar biasa. Maka malam ini kita belajar tentang magnet rezeki. Ternyata salah satunya adalah dosa kita pada manusia yang... Lalu bagaimana setelah ini? Boleh Bapak Ibu ada PR dari saya, boleh? Ini ceramahnya sebentar lagi selesai, enggak sampai jam 3, enggak sampai. Sudah mau selesai ini ceramah. Halo. Hai. Boleh PR, boleh? Setiap hari doakan 100 orang. Setiap hari selama 7 hari saja. Tiap hari 100 orang, boleh? PR. Contohnya begini, pas keluar ya, ngelihat ada orang jualan cilok. Sini ada yang jualan cilok. Ya Allah muliakan, bahagiakan dia. Sesederhana itu. Lalu kemudian ngelihat ada orang yang lagi nyapu, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Ngelihat ada orang yang lagi nyangi padi, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia.
Ada orang yang lagi masang spanduk, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Muliakan dia, bahagiakan dia. Muliakan dia, bahagiakan dia. Terus begitu setiap hari 100 orang, 7 hari saja. Ini pengajian istimewa, sudah mahalul qiyam, solawat berkali-kali, majlis ilmu, malaikat datang, Isra Mi'raj. Kalau kita melakukan insya Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.